dia juga bisa sembahyang sunnah atau zikir atau apa, nolongin orang. Jangan azan sembahyang sunnah langsung diajar sama komat, tungguin yang lagi di jalanan, yang lagi ngojek, ya. Wa yubrigal akilu, dan sampai selesai orang yang lagi makan min ta'amihi. Itu pangsit baru udah pesen, masih ngebul, ada apinya, udah komat, tungguin min ta'amihi, dari makannya fi mahalin, dalam tempo yang dia bisa leluasa. Tungguin. Ini nulungin orang. Apalagi sembahyang subuh, ya, malam yang pada tidur, ada yang kesiangan dikit, ada yang habis nangkring dua kali mau bininya belum mandi junub. Mandi junubnya kalau belum sekolah belum berhenti. Ya kan lama. Makanya jangan langsung komat. Baca apaan dulu. Ya enggak? Sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah baina azan wal iqamah. Itu banyak amalan-amalan salaf ya. Bahkan amalan Rasulullah. Antara azan sama qomat sebelum sholat. Diperintahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih malaikah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, itu dibaca 100 kali. Disebut tasbihul malaikah. Yang kata Nabi wa biha yurzaqun. Gara-gara tasbih malaikat, seada-adanya makhluk yang ada di bumi Allah kasih rezeki. Makanya yang ngalamin susah dalam urusan rezeki, dia amalin antara azan abis qobliyah, sebelum komat ngerjain sembahyang subuh, dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ya. Atau dia baca yang diamalkan oleh para ahli tasawuf, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu 40 kali antara azan dan qamat. Azan sama qamat baca itu. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah ya menyebutkan itu dalam kitabnya, padahal beliau terlalu alergi sama amalia sufiyah, ahli sufi, tapi lempengan itu dia setuju. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu 40 kali. Ya, kalau yang Habib Umar, yang ulama-ulama Hadramaut, apa? Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid dini wa dunya, ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya. Waktu ane ziarah di Hadramaut bareng mertua tempo hari itu sebelum subuh, enggak langsung komat, baca amalia salam. Karena waktu itu juga menjadi waktu yang mustajab, utamanya urusan-urusan rezeki, ya, urusan rezeki. Makanya kudu bangun sebelum subuh. Kata si Ahmad Tijani, siapa yang ngikut thariqah aneh, azan subuh belum bangun, maka hendaklah dia taruh tasbih kami. Jangan pakai ngomong yang ikut thariqah, subuh aja lo kesiangan mulu. Diomelin masih Ahmad Tijani, kalau azan subuh belum bangun. Wah. Jangan lagi lu bawa-bawa tasbih, malu-maluin gua aja. Nenteng-nenteng tasbih mulu, mana gede-gede gua tuh kayak gundu. Gua melin masih Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu waktu mahal itu. Makanya apa? Mau ente punya musuh yang mana aja, ente punya musuh orang hasud, kalau ente timpalin sama hasud gak bisa. Ente kerjain sembahyang yang namanya qobliyah. Sembahyang qobliyah subuh salah satunya ngunggulin musuh-musuh kita. Orang gede kan kita gak tahu. Yang kita tahu aja banyak, apalagi yang kita belum tahu.
Tapi kalau kita amalin ini sembahyang qabliyah subuh, kata Imam Al-Ghazali yang kemudian dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah, siapa yang ngamalin sembahyang qabliyah subuh secara rutin, dua rakaat qabliyah subuh yang dikata sembahyang sunnah fajar. Jadi sembahyang sunnah fajar mah qabliyah subuh dia kene. Jangan ente kata sembahyang qabliyah subuh sama sunnah fajar lain, dia juga. Siapa yang ngamalin dua rakaat itu, dia istiqamah. Dia baca rakaat pertama abis Fatihah alam nasrah. Dia baca abis Fatihah rakaat kedua alam tara. Mau musuh yang mana aja enggak bisa ngalahin dia. Mau dia pakai cara goib enggak bisa ngalahin ente. Bahkan orang yang ngalamin, yang ngamalin sembahyang qobliyah subuh istiqamah, baca alam nasrah rakaat pertama, alam tara rakaat kedua, man qara'a alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca man qara'a alam alam, siapa yang baca alam nasrah ma alam tara qobliyah subuh, lam yusibhu alam, maka orang itu enggak bakal kena penyakit. Ya, keutamaan sembahyang yang mahal. Apa Nabi kata, sembahyang rawatib yang jadi raja tuh qobliyah subuh. Apa Nabi kata? Apa? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sembahyang fajar qobliyah subuh tuh, itu pahalanya lebih utama daripada dunia sama seisi-isinya. Oh. Makanya ya, pahalanya gede banget. Ta'awanu 'alal birri, dia enggak langsung komat. Dia persilahkan orang ngamalin. Dan bahkan riwayat yang kita baca di Al-Muwatta kan ada riwayat yang Nabi ngerjain sembahyang subuhnya di akhir. Ada. Supaya orang-orang yang punya wirid dan dia leluasa ngerjain. Ada yang pakai baca surat Toha. Surat Toha panjang, 100 lebih ayatnya. Ya enggak? Kalau ente sembahyang sunnah enggak lama komat, lah paling baru 25 ayat shadaqallahul azim. Ya. Surah Toha juga surah yang memiliki keutamaan besar dalam urusan rezeki. Surah Toha tuh disebut nama Nabi Musa sampai 17 kali. Kisah yang paling panjang Nabi Musa. Makanya yang lazim baca surah Toha, selain rezeki, dia bakal Allah kasih kemenangan dalam hal apapun. Karena Nabi Musa namanya disebut apa 17 kali dalam surat Taha. Biasanya diamalin qobliyah subuh. Habis sembahyang qobliyah subuh sebelum azan subuh. Itu waktu mahal itu. Makanya saya Ahmad Tijani benar-benar ngomong begitu. Yang ngambil toriko aneh, dia bangun subuhnya telat mulu. Hendaklah dia taruh lagi tasbihnya.